Okay, assalamualaikum. Hari ini hari kedua di Penang. Okay, sekarang baru pukul 8:56. So kami nak turun ke bawah dekat Coffee House, ada breakfast lah. Harry dengan Zikri, macam mana? Okay. Lapa? Okay, jom kita ke bawah dulu. Kita pergi untuk sarapan. Okay, bagi kita sampai bawah. Jom makan. Poster. Makan, jom. Oh ya, hebatnya. Eh, tak ada orang? Ada orang, tapi baru keluar. Oh, baru keluar. Mana? Hey, breakfast. Anak nak makan Coco Crunch. Alik, mai. Kita bayar dulu lagi. Bayar. Maya, bayar dulu. RM10. Sekarang tak boleh masuk. Ha, jadi kat tak boleh masuk lah, tak boleh makan lah kalau tak bayar. Kena cuci pinggan. Nak tak cuci pinggan? Tak nak. Okey, ya. Okay. Sudah makan? Sudah makan belum? Sudah. Ha. Kita tengok apa menu dia. Kadang saya buat penari tu simple je menu dia, tak ada banyak sangat. Bukung. Nasi goreng. Nasi goreng tak? Letak je roti tu, ambil. Letak dalam tu. Dua kali, kadang satu kali dia tak sekali dia tak masak sangat. Roti bakar letak tu. Baik, letak. Yang letak di sana. Dah, dua. Dah. Letak. Okey. Wow. So kita buat kopi. Sebenarnya dia ada orange. Tapi saya rasa saya lebih suka minum kopi lah. Kopi yang buat macam ni, lagi sedap. Ok, jom kita buat kopi dulu. Mula-mula kita ambil kedu dengan primus. Ok, dia orang dah makan apa dia ni? Roti je. Adik, kosong je roti. Nak bihun tak? Adik bihun, sedap. Nak bihun. Roti je. Makan roti je. Dah lah, roti tu macam tu. Tak nak makan dengan... Letak je kat situ tak apa. Letak je kat situ. Papa makan ni. Papa pergi ambil bihun eh. Papa jom. Kat sini lah kamera. Jom. Jom ambil bihun. Tengok kuat tak dia makan. Tadi dia makan roti. Lepas tu dia makan nasi goreng lagi. Nak membesar kata kan. Tengok adik dia. Adik dia pun makan bihun. Kenapa tak makan bihun tu? Termenung je. Nak nasi goreng dia juga ke? Tak nak. Nak odok kan? Okay, kita... sarapan dulu sebab sekarang baru pukul 9. Jadi lepas sarapan ni kita balik semula ke hotel dan rehat sekejap dalam masa sejam gitu. Lepas tu kita siap-siap terus pergi ke Kedah untuk jumpa Hanan di majlis perkahwinan dia. Okey. Kita makan dulu. Kibir up. Okey, ini adalah pemandangan daripada hotel tempat saya menginap. So, pemandangannya memang sangat lawa dengan laut yang di ujung sana dan banyak kapal-kapal yang tengah berlabuh. Kalau korang nampak lah. Dan di depan tu ada macam satu pembinaan dekat depan tu. So ni bangunan Prudential dekat sebelah dia. Langit pun biru. Memang sangat cantik. So kita baru lepas breakfast. Nanti dalam pukul 11 lebih sikit, InsyaAllah kita akan bertolak ke Kedah. Bersama dengan kawan saya Syamil yang tunggu di sana. Dan mungkin kami akan serentak untuk pergi ke majlis Hanan tu. Okey. Okey, assalamualaikum. Sekarang pukul 11 lebih. Sekarang dalam pukul 11:30. Kami semua nak ke Kedah untuk pergi ke majlis perkahwinan Hanan. Sekarang kita turun lift ke bawah. Okey, insyaAllah dalam tadi saya tengok Wes dalam 40 minit ataupun 45 minit kita sampai di Kedah tempat majlis perkahwinan kawan saya. Okey, itulah pemandangan dia, jematan tapi tak nampak, dah terlindung oleh pokok-pokok tu. Tu nampak jematan.
boleh nampak pemandangan keadaan yang laut yang di sebelah sana. Kau tengok ni sana laut. Ada nampak jembatan Pulau Pinang kau tak nampak? Itulah jembatan Pulau Pinang. Dan di sini ada bot-bot yang kecil yang berlabuh dan layan-layan. Kalau nak memancing boleh kat sini. Sini memang boleh untuk memancing di tepi-tepi ni. Kalau korang ada bawa pancing ke apa, korang boleh untuk singgah mancing dekat situ. Dan kalau korang perasan, kalau korang tengok kat channel-channel YouTube, banyak diorang upload gambar yang diorang memancing dekat bawah-bawah jematan Pulau Pinang, dekat tepi-tepi Pulau Pinang jematan tu. Okay, ni depan ni terus, nanti dalam 1.5 km ke jematan Pulau Pinang. Okay, kita sudah naik ke atas jematan Pulau Pinang. Okay, ini pemandangan dia waktu pukul 11 lebih, dekat pukul 12. Tengok kat sana. Tengok laut dia jernih, dengan banyak kapal-kapal yang berlabuh. Dan depan sana sikit ada pulau yang kecil. Pulau kecil tu tak tahu apa nama pulau dia. Mungkin korang yang biasa duduk Pulau Pinang, mungkin korang tahu apa nama pulau dia. So depan sana banyak kapal dan apa, pemandangan tu memang cantik lah, luas. Cuaca pun cerah, so pemandangan sangat jelas. Okay, hari ni jematan ni macam sibuk sikit daripada semalam yang masa kita baru sampai tu. Mungkin ramai orang pergi bercuti ataupun pergi ke Kedah, dan orang untuk balik ke KL. Tapi kita terus ke Kedah daripada sini. Nanti insyaAllah kalau balik nanti besok ke, baru kita naik feri untuk balik ke seberang. Hari ni kita nak cepat, kita naik je jematan ni, takpe. Okay, kalau ada kecemasan ke apa, korang boleh call nombor 1800-88-000. Dan nampak signboard tu depan tu, ditulis dilarang berhenti di atas jambatan. Memang tak boleh. Kelajuan pun hanya 70 km sejam dan tak boleh lebih. Maksudnya atas jambatan ni ada speed trap juga, tapi kita tak nampak kamera dia. Jadi kalau korang laju, kalau kena tangkap speed trap, pandai-pandai korang lah. Korang yang dah biasa pergi Pulau Pinang, mungkin korang dah biasa lah berasa naik jematan ni. Tapi bagi korang yang belum pernah datang, saya sarankan kalau tak pernah, korang boleh sampai di Tanah Besar tu, korang boleh naik feri dan balik naik jematan Pulau Pinang. Bila kita balik, tak silap saya, tak dikenakan tol lah. Waktu kita pergi naik feri itu je yang kena bayar RM7, tak silap saya. Hari tu saya ada naik feri tu, RM7 tak silap saya, harga bayaran naik feri tu untuk sebuah kereta. Dan balik tu, balik ke seberang Tanah Besar, dia takkan ada charge lah. Dia sekali saja bayaran, tak silap saya gitu. Nanti kita tengok, nanti memang tak ada bayaran rasanya. Waktu pergi saja bayar, lepas tu balik tak payah bayar. Jadi kalau korang rasa waktu pergi nak naik jematan Pulau Pinang ni pun boleh, dan balik naik feri pun boleh. Dia sama saja. Inilah tol yang saya masukkan. So kita balik daripada Penang ke Tanah Besar tak ada tol. Cuma waktu pergi je ada tol. Dia memang macam tu. Kalau kita naik feri kita kena bayar daripada Tanah Besar ke pulau. Tapi bila balik semula ke Tanah Besar, dia tak ada tol. Sama juga dengan kalau kita ikut jematan pun sama. Kalau kita masuk ke pulau ada tol, dan balik dia tak ada tol. Dia bayar sekali je tol, RM7. RM5.74 semalam tak silap saya harga tol. Okey, kita terus ke Kedah, ke rumah Hanan. Okey. Kita dah sampai dekat tol untuk ke rumah Hanan. Apa nama tol ni tadi? Kubang Semang tak silap saya nama tol ni. Kubang Semang. Kalau tak silap saya lah, sebab saya tadi nampak nama tol ni. Kira tol ni kita kena bayar dulu dan terus ke majlis perkahwinan Nanan. Nanti kita tengok berapa ya, berapa dia punya charge tol dia. Sekejap, berapa? Okey, tol dia RM1.31 daripada jematan Pulau Pinang tadi untuk ke tempat Anan tu, Kulim, RM1.31. Okey, dekat tepi-tepi ni ada, lepas tol je kita akan nampak pemandangan sawah-sawah padi. Memang sangat cantik lah pemandangan dia. Kalau kat KL memang tak dapat jumpa pemandangan macam ni, dengan keadaan cuaca yang cerah
dan kiri kanan dia ada suasana padi macam ni, memang sangat cantik. Tengok belah kiri ni pun, pun sama, ada pemandangan sawah padi, sangat sangat luas, sangat cantik. Kalau korang pergi, korang akan nampak pemandangan sawah padi ni, sangat menarik. Okay, kat depan sana jalan dia terus depan ni, pun kiri kanan dia memang samalah, pemandangan yang sama. Kalau korang pergi Kedah, memang kebanyakannya tepi-tepi jalan dia memang akan, kita akan melalui kawasan yang sawah padi. Dia tak sama macam kalau kita pergi ke selatan. Kalau kita pergi ke selatan Johor, kebanyakannya ladang sawit lah yang paling banyak. Berbanding kalau kita pergi pantai timur, pun sama juga, ada sawit. Tapi kalau kita pergi ke utara, Kedah, memang pemandangan kiri kanannya adalah sawah padi. Tengok belah ni, belah kanan ni, cantik, cantik, hijau, berhijau, cantik sangat, kan? Nampak? Dan ada tali air dia, tengah-tengah dia ada ladang sawit sikit. Tapi tak tahu, rasanya sawit ni dah tak ada buah dah kot, sebab dah tua sangat, dah tinggi, rasanya dah tak ada hasil lah. Dia lebih fokus pada sawah padi tu je sebenarnya. Okay, ini adalah simpang traffic light. Daripada Georgetown tadi, kita terus sampai ke sini. Simpang untuk ke Kulim, ke Kulim ke kanan dan Berapit ke kanan, Penanti ke kiri. Assalamualaikum. Kita dah sampai di majlis perkahwinan Hanan. Majlis perkahwinan dia di sana, tapi kita tak tahu lagi macam mana suasana di sana. Jom kita ke sana.